Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Jadi ini sore ini enak banget nih cuacanya. Ini kayak mendung-mendung gitu. Oke, gue tadi baru pulang vaksin. Jadi sekalian aja lah ya, kita pulang jalan-jalan sore. Ya, kita jalan-jalan sore sambil membahas apa ya. Ini hari Minggu ya. Kita belok kanan aja. Ini hari Minggu ya. Jadi tuh kalau pagi kan San Mori ya. Oh iya, kita bahas ini aja ya, tentang San Mori. Wow, tentang San Mori dan night ride itu katanya, gue nggak tahu itu udah resmi atau belum. Soalnya Kapolda cuman bilang night ride dan San Mori itu akan mau dihilangkan gitu. Nggak tahu itu udah bener resmi atau belum. Tapi ya itu dampaknya ke semua para rider ya. Sangat-sangat, ya gimana ya, pastilah, pasti gak ada yang setuju itu. Para-para rider-rider yang, ya yang San Mori-nya San Mori santai gitu ya, San Mori santuy gitu. Kesian dampaknya pada kesana. Ya, ya di sini kan tempat-tempatnya San Mori nih, pagi pasti, tadi pagi nih, Minggu nih, pasti pada lewat sini. Dan dampaknya kesian juga kan ke yang San Mori beneran, yang night ride beneran. Ya kan yang namanya San Mori dan night ride itu kan ya kita nikmatin perjalanan lah ya. Bukan untuk kebut-kebutan gitu. Ya. Ini enak nih San Mori begini, ini pagi-pagi ini sepi ini. Dan enak banget kita nikmatin perjalanannya itu. Ya kayak kita aja nih sekarang nih, kita bawanya pelan-pelan aja lah, mumpung lancar gitu. Gua kalau lancar itu ya, kalau lancar lebih enakan pelan gitu, sebab mau ngebut juga sama aja nyampe-nyampenya, ntar ketemu-ketemu lagi di lampu merah gitu. Ya gimana nih kawan-kawan, San Mori dan naik ride ini akan dihapuskan ini ya. Gimana nih komen-komennya? Ya kalau gue sih gak setuju emang ya. Ya gak setuju. Baru gue pengen San Mori. Masa udah mau dihilangkan? Jangan dong. Cuman mendingan, ya emang sih dampaknya ke ini. Jadi kan itu buntut dari kesalahan waktu ini kali ya. Ya gue gak tahu. Coba nanti dikoreksi ya omongan gue bener apa enggak. Ini San Mori dihilangkan ini mungkin buntut dari para siapa tuh, oknum-oknum yang San Mori dia tuh melewati batas ring ini, batas ring pengawalan presiden. Ini apaan tambelan semua menjadi zigzag. Ya jadi kan ya mungkin kali ya buntut dari situ. Dan juga yang ya kalau kata gue sih mungkin ya mungkin itu buntut dari melewati batas ring pengawalan presiden. Jadi imbasnya kemana-mana gitu. Imbasnya yang ke orang-orang yang San Mori, bener-bener San Mori gitu. Dan kalau kalian yang tahu kenapa sih San Mori dihilangkan itu, coba kalian komen aja ya, kenapa, gara-gara apa sih. Kalian komen aja di komentar. Sebab San Mori itu enak loh. San Mori ini pagi-pagi jalan-jalan di, ya di seperti inilah kota-kota Jakarta ini, jalan-jalan pagi-pagi, nikmatin pemandangan, nikmatin apa ya, paginya, sejuknya gitu kan. Pagi-pagi masih sejuk. Kok macet ya? San Mori itu enak sebenarnya kalau kita nikmatin banget ya, benar-benar kita nikmatin, kita santai, kita bawa ke puncak atau ke Lembang. Pokoknya jalan-jalan daerah-daerah pegunungan itu, aduh nikmat banget. Kalau gue jujur ya, gue tuh San Mori enakan santai emang sih. Kita nikmatin semua alam perjalanan atau gedung-gedung ini nih di pagi hari itu. Ya, gue nggak suka sih kalau ngebut-ngebut gitu ya. Ya rasanya
nggak enak aja gitu. Masa kita kalau ngebut itu kan cepet jadinya. Jadi kan kita San Mori nih berangkat, jalanan lancar banget semuanya, berangkat kita ngebut lah, tiba-tiba udah selesai aja San Morinya, tiba-tiba udah pulang, ya kan, nggak enak. Sebenarnya enakan di ini sih, kalau bagi gua pribadi itu San Mori enakan santai kita. Tapi ada kalanya juga enak ngebut sih. Tergantung motor sih sebenarnya. Lo kalau bawa motor-motor sport, motor 600cc ke atas itu ya enak ngebut sih emang. Di samping suaranya yang indah gitu ya, merdu 4 silinder, wah keren. Tapi juga ini biar nggak panas juga itu motor. Ya oke ya, gitu aja ya. Gimana nih untuk kalian kawan-kawan, komen aja di komentar. Buntut dari apa namanya San Mori dihilangkan ini jadinya gimana nih kalian? Ya bisa sih San Mori sendirian aja. San Mori sebenarnya juga masih bisa kalau emang dihapuskan. San Mori sendirian aja gitu. Atau enggak San Mori, ya kalau rame-rame emang kelihatan sih San Mori rame-rame itu. Tapi kalau San Morinya berdua, berlima, lima motor, terus yang jaraknya pisah-pisah jauh-jauhan itu nggak kelihatan. Atau enggak sendirian gitu San Morinya. Oke lah ya, sampai situ aja. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.